Sejumlah 859 orang mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan ikuti kegiatan pembukaan, pengenalan fakultas serta masa keakraban dan kerukunan mahasiswa tahun 2022 pada Kamis 18 Agustus 2022 pagi. Kegiatan yang berpusat di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja ini dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Profesor Dr. Iketut Gading MPSI, didampingi jajaran dekanat, pimpinan jurusan, koordinator program studi, pegawai serta dosen di lingkungan VIP Undiksa. Dalam sambutannya, Dekan Gading menekankan pembangunan karakter dan budi pekerti merupakan hal yang sangat penting dalam rangka melahirkan generasi unggul dan berdaya saing. Orang nomor satu di VIP Undiksa ini juga mengajak seluruh mahasiswa baru menjalin kebersamaan serta membangun komitmen sebagai langkah meningkatkan mutu fakultas di kancah nasional maupun internasional. Ia berharap kedepannya mahasiswa baru mampu menjalani proses pembelajaran dengan baik, lulus tepat waktu, dan dapat terserap di dunia kerja. Kita harus persiapkan karakter sehingga dia kalau membutuhkan sesuatu ya dia bisa cari sendiri pada saatnya. Nah itu yang kita siapkan. Kemudian yang berikutnya adalah membangun kebersamaan, komitmen untuk memajukan fakultas itu, karena dengan kebersamaan kita bisa rukun di situ, banyak hal-hal besar, hal-hal yang baik yang bisa kita capai dengan kebersamaan. Harapan ke depan semoga memang mahasiswa baru bisa menjalani proses pembelajaran dengan baik, tepat waktu, lalu mereka lulus dan terserap di dunia kerja atau bisa terjun ke masyarakat dan dia bisa beradaptasi dengan baik. Kita harapkan mereka menjadi orang-orang yang sukses. Ketua BEM VIP Undiksa, Niputu Putri Budiastini dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, menyampaikan, dalam pelaksanaan kegiatan ini, sikap dan etika merupakan hal yang sangat ditekankan. Bagaimana tidak, pandemi COVID-19 mengakibatkan terjadinya degradasi karakter pada diri mahasiswa. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa mampu menjadi pribadi yang tangguh dan cermat. Itu yang lebih saya tekankan menurut saya pribadi adalah sikap, attitude, dan etika dari mahasiswa baru. Kalau dibilang mahasiswa baru itu memiliki intelektual, tentu karena mereka adalah orang-orang yang terpilih yang diterima di Fakultas Ilmu Pendidikan. Namun 2 tahun belakangan ini karena pandemi COVID yang membuat sedikit adanya penurunan atau degradasi karakter. Maka yang ditekankan untuk kegiatan pengenalan fakultas maupun yang bisa kita sebutkan RATAM, RATAM di fakultas atau PKKMB fakultas adalah karakter dari mahasiswa baru yang nantinya siap untuk mengikuti perkuliahan, tangguh, cermat, dan tidak cepat untuk mengeluh. Jadi itu hal-hal yang ditekankan dari apa rangkaian yang telah direncanakan oleh panitia pelaksana. Humas VIP Undiksa, reporter Divya Jyoti, dan juru kamera Dewonide melaporkan.